Presenter Desta membuat heboh seusai memboyong Natasha Rizky liburan bersama anak-anak. Tak sekedar memboyong Natasha Rizky liburan, Desta juga membuat geger seusai melempar kode ini. Sontak netizen langsung heboh mendesak Desta dan Natasha Rizky untuk rujuk. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Desta pada Jumat 30 Juni. Dikutip dari grid.id, di unggahan itu Desta mengajak mantan istrinya Natasha Rizky liburan bersama ketiga anak mereka. Namun netizen tidak menyangka Desta akan terang-terangan mengunggah potret kebersamaannya bersama Natasha Rizky melalui media sosial. Pasalnya, pasangan ini memang baru saja bercerai pada 19 Juni 2023 lalu. Seminggu setelah resmi bercerai, Desta dan Natasha justru liburan bersama. Dalam potret yang diunggah Desta, mantan pasangan ini tampak berfoto di area Universal Studio di Singapura. Salah satu foto diambil di depan bangunan berbentuk seperti kafe. Natasha Rizky dan ketiga anaknya duduk di sebuah bangku, sedangkan Desta berdiri di belakang mereka sambil membawa payung berwarna biru. Caption unggahan yang ditulis oleh ayah tiga anak ini juga bak sebuah kode yang mengandung makna khusus. Dalam salah satu foto, Desta memang membawa sebuah payung berwarna biru. Desta kemudian menyinggung soal payung itu melalui caption yang ia tuliskan. Kalimat Desta yang tidak selesai itu langsung dibanjiri ribuan komentar. Hingga artikel ini dimuat, tercatat telah 5.000 lebih komentar dituliskan di unggahan Desta. Banyak yang mendoakan agar Desta dapat kembali rujuk dengan Natasha Rizky. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!